Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Xiaomi selalu berhasil memikat hati para penggemar smartphone dengan seri Redmi-nya yang menawarkan performa mumpuni dengan harga terjangkau. Di akhir tahun 2024 ini, persaingan di segmen smartphone entry level semakin sengit. Namun, Redmi tetap konsisten menghadirkan inovasi dan fitur-fitur menarik pada perangkat terbarunya. Bagi Anda yang mencari smartphone dengan budget terbatas namun tetap ingin mendapatkan pengalaman pengguna yang memuaskan, berikut adalah rekomendasi 5 HP Redmi murah terbaik yang bisa Anda pertimbangkan. Jadi, simak terus video ini sampai habis ya, biar nggak ketinggalan info pentingnya. Ini dia rekomendasi 5 HP terbaik Redmi dengan harga termurah akhir tahun 2024, versi Ponsel Heboh tentunya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Redmi 13. Smartphone terbaru dari seri Redmi ini hadir dengan membawa segudang peningkatan, terutama pada performa dan kualitas kamera. Salah satu keunggulan utama Redmi 13 adalah performanya yang sangat responsif. Ditenagai oleh chipset Helio G91, smartphone ini mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar tanpa lag. Pengalaman bermain game pun semakin seru dengan dukungan layar IPS LCD 90Hz Full HD+. Sedangkan kamera utamanya yang beresolusi 108MP mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam dan warna yang akurat, bahkan dalam kondisi cahaya yang kurang ideal. Secara keseluruhan, Redmi 13 adalah smartphone yang sangat layak dipertimbangkan. Oke, buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan cek harganya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Yang keempat, Redmi Note 13. Xiaomi kembali mencuri perhatian dengan peluncuran Redmi Note 13. Seri Note yang sudah dikenal sebagai raja di kelas menengah ini semakin disempurnakan dengan spesifikasi yang menggila. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 685, smartphone ini mampu menjalankan berbagai tugas dengan lancar, mulai dari multitasking hingga bermain game berat. Kamera utamanya yang beresolusi 108MP mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam dan warna yang akurat, bahkan dalam kondisi cahaya yang kurang baik. Layarnya yang luas dengan refresh rate 120Hz dan panel AMOLED juga memberikan pengalaman visual yang sangat menyenangkan saat menonton video atau bermain game. Jadi, buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan cek harganya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Yang ketiga, Redmi Note 13 5G. Smartphone ini hadir dengan segudang peningkatan yang membuatnya menjadi salah satu pilihan terbaik di kelas menengah akhir tahun 2024. Salah satu daya tarik utama HP ini adalah performanya yang sangat responsif. Ditenagai oleh chipset Dimensity 6080, smartphone ini mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar tanpa lag. Kamera utamanya beresolusi 108MP dan mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam dan warna yang akurat, bahkan dalam kondisi cahaya rendah. Layar AMOLED yang luas dengan refresh rate 120Hz juga memberikan pengalaman visual yang sangat nyaman, baik untuk menonton video maupun bermain game. Oke, buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan cek harganya di kolom deskripsi di bawah ini ya.
Yang kedua, Poco M6 Pro. Poco kembali mencuri perhatian dengan seri M6 Pro-nya. Smartphone ini hadir dengan performa yang sangat mengesankan dan fitur-fitur menarik lainnya. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Ultra, Poco M6 Pro mampu menjalankan berbagai aplikasi berat dengan lancar. Salah satu keunggulan Poco M6 Pro adalah kemampuan fotografinya. Kamera utama yang beresolusi 64 megapiksel mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang sangat baik, terutama dalam kondisi cahaya yang cukup. Desain Poco M6 Pro juga terlihat stylish dan modern dengan layar bezel tipis panel AMOLED yang mempunyai refresh rate 120Hz. Secara keseluruhan, Poco M6 Pro adalah pilihan yang sangat tepat bagi Anda yang mencari smartphone dengan performa tinggi, kamera bagus, dan harga yang terjangkau. Jadi, buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan cek harganya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Yang ke-1, Redmi Note 13 Pro 4G. Smartphone ini hadir dengan segudang peningkatan yang membuatnya menjadi salah satu pilihan terbaik di kelas menengah akhir tahun 2024. Salah satu daya tarik utama smartphone ini adalah performanya yang sangat responsif. Ditenagai oleh chipset Helio G99 Ultimate, ponsel ini mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar tanpa lag. Untuk urusan fotografi, HP ini juga tidak mengecewakan. Kamera utamanya yang beresolusi 200 megapiksel yang mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam jam dan warna yang akurat, serta video dengan settingan manual. Layar AMOLED yang luas dengan refresh rate 120Hz juga memberikan pengalaman visual yang sangat nyaman, serta didukung juga oleh baterai berkapasitas 5000 mAh yang support fast charging 67 watt. Jadi buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan cek harganya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 HP terbaik Redmi dengan harga termurah akhir tahun 2024 versi ponsel heboh pastinya. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua HP ini di marketplace favorit kalian dengan harga termurah dan toko terpercaya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tersedia juga berbagai macam cashback, diskon besar, sampai free ongkir. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan. Silahkan tinggalkan komentar terbaik kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.